Hai guys, so sekarang ni kita dah sampai dekat Upah Steamboat. Kita dah ramai korang pengen makan kat sini. Long time juga korang pengen makan sini. Tapi kita baru buka, kita nak cuba tengok apa rasa dia. Nah sini ada je ada syabu-syabu. Kita cuba makan syabu-syabu. Ah, kamu tu, laju sangat tu. Nak ke mana tu, laju-laju tu. Okay, ni Upah Steamboat. Kita masuk juga. Dia buka sampai 5 petang sampai pukul 11 malam. Jom kita masuk dalam Upah Steamboat. Tak sampai 11 malam. Steamboat lah. Satu pack tu apa? Satu pack 40. Untuk dewasa lah. Oh, kalau dia satu pack tu? Ada limit masa tu? Oh, okey. Batas kau. Macam Oreo. Banyak. Ada 12. Berapa? So yang ni kat sini memang banyak. Kalau makan kat sini, fresh panas. Onde-onde pun ada? Yang onde-onde pun ada. Kenapa? Boleh makan dengan... Nampak sedap lah. First kita cari tempat duduk. Luas tempat dia. Ni kat depan, lepas tu kat belakang. Tepi ladang strawberry. Pilih nak duduk mana. Okey, lepas dah pilih tempat tu, kita ambil makanan lah pula. Pilihan sayur dia, ha, semua fresh-fresh, ha, tengok. Lepas tu, okey, ni DIY sauce sendiri pun boleh. Resepi sauce pun ada. Lepas tu, buah-buah pun, ha, ada a few jenis lah. Okey, ni makanan yang ready. Nasi lemak, obviously, nasi lemak Upah Strawberry. Lepas tu, ice cream. Masa ni dia tak top up lagi, ada dua jenis je. Lepas tu, seafood, bol-bol pun ada. Semua fresh. Ha, tu dia ha, penuh meja. Air tu dia akan bagi satu jar. Dan untuk daging tu pula pun dia akan hantar kat meja. Dan boleh request lah kalau nak tambah. Okay, jom masak-masak and makan. Oh, lupa nak cakap. Pilihan sup dia ada tiga jenis. Dia ada tom yum, sup biasa dengan asam pedas. Yang kita orang ambil ni asam pedas. Kita orang cuba yang lain sikit. Tapi sedap. Boleh cuba. Ni daging ni dia daging satu, kambing satu. Ke? Sebab ni bawah ni ayam. Ni ni. Dia ada dua-dua kan? Dua jenis kan? Dia ada kambing dengan daging ke? Saya nak tambah kambing dengan daging boleh? Ni ayam dah. Berapa kambing, berapa daging? Kambing datang lagi... Tiga? Tiga. Tiga-tiga lah.
Okay, now dessert time. Boleh buat sendiri waffle dia. Letak nak tebal mana. Lepas tu masak, setting time dia dan kita tunggu. Dah masak, boleh letak sendiri nak peanut butter ke coklat. Lepas tu ambil strawberry sikit. Lepas tu, okay, boleh. Dah ready to eat. Okay, now ice cream juga. Kena ambil. Dia ada yang coklat. Lepas tu yang kuning tu mango. Memang sedap. So, kena cuba dua-dua ya. Selain pada tu, kita ada cereal. Boleh cuba juga. Okay, now. Jom kita makan waffle yang kita buat tu. Kami letak mix coklat and peanut butter. Yang jagung tu boleh makan macam tu je. Tak payah masak pun. Memang manis. Sure, tak tipu pun. Ni. Yang ni masak kan? Tak. Dia punya rasa. Ini mau makan. Mustahil kalau makan jagung. Tetap. Tapi dia punya rasa macam makan buah. Makan buah kan? Makan buah. Tapi yang ni dia punya juicy dia banyak. Kecik. Kecik ada. Nak pergi dalam ya?